jatuh tuh. Menemukan Ajeng juga seperti belajar pada kehidupan. Kadang kita harus melupakan sejenak, gundah pada diri sendiri. Gak ada yang luka kan, Pak? Dan mulai memberi arti pada orang lain. Karena kita pun pasti membutuhkan arti dari orang lain di sekitar kita. Kalau daerah sini di mana ya, Pak? Sebelah mana tuh, Pak? Sana, terus belok kanan. Oh, belok kanan. Oke, oke, oke. Sip, berarti Ajeng sebentar lagi nyampe nih, Bro. Ya, mungkin Ajeng sana kali. Arah sana dia pasti. Ya udah, makasih, Pak. Makasih, Pak. Orang selalu bilang, serahkan segala sesuatunya pada Yang Maha Kuasa, karena Dialah pemilik kehidupan ini. Ada benarnya, luluhkan segala perasaan buruk dan mulai memohon kepada-Nya. Tuhan, pertemukan kami. Sendang kantil buah jati jaja. Gilang bilang, sendang ini adalah sendang harapan. Panjatkan doa pada Yang Maha Kuasa. Tuhan, jagalah Ajeng dimanapun ia sekarang. Banyak foto-foto sih, Lang. Ya, ini bagus banget, men, tempatnya. Lo yakin si Ajeng datang sini? Ya, gue yakin banget, Lang. Ini gimana dong nasib gue sekarang nih? Gue bentar lagi nikah. Bentar Ajeng belum ketemu sekarang. Tapi dia bagus juga ya, tahu tempat-tempat bagus kayak gini. Lo masih mikirin foto, bro? Enggak, tapi keren aja ceweknya yang ketemu tempat ini. Wah, bener-bener lo, Lang. Lo gue tinggalin lo ya, sekarang. Itulah. Ntar dulu. Yalah. Jangan gitu dong. Fajar menyingsing, menceritakan indahnya alam Indonesia di Bukit Guha. Dan keindahan ini mengingatkanku pada Ajeng. Ajeng, tuh lihat tuh, dia di situ, Bray.